apa yang Ustaz suruh bawa hari tu? Ingat, barang mengemas. Bagus, tak lama lagi bulan puasa. Jadi, hari ini kita akan bersihkan masjid. Tahu tak, bila kita rajin bersihkan masjid, Allah akan hadiahkan kita mahligai di syurga nanti. Mahligai? Mahligai itu istana yang sangat besar. Ustaz, dekat mahligai itu ada kucing tak? Kapal terbang ada tak? Roket ada tak? Jerung, dinosaur, ada air terjun? Semua ada. Kucing, kapal terbang, roket, jerung, dinosaur, air terjun, semua yang kita suka. Wow! Ada di sana. Tapi, lagi hebat dari yang kita bayangkan. Wah! Hana nak kemas masjid sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey, kelas. Jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama. Susun-susun, sapu-sapu bersama. Hana, kenapa masam je ni? Hana asyik susahkan kawan-kawan je. Sebab Hana tak pandai kemas. Nanti Allah tak sayang, tak dapat mahligai syurga. Hana. Siapa kata Allah tak sayang? Ha? Walaupun tak pandai kemas, Allah tetap sayang. Kerana Hana berusaha bersungguh-sungguh nak kemas masjid. Hana pun akan dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Betul tu? Ya ke?
luas masjid sama-sama kerana Allah yang Esa. Dapat malam.